Kita berdua juga memakai pakaian adat ya, Bang Andi ya. Pas terjadi sama kayak Fahri ya, Aceh ya. Iya. Sahabat. Menyambut tamu istimewa atau tamu penting, kemudian digunakan untuk mengarah pengantin, mengiringi tarian, mengiringi silat, dan mengiringi nyanyian. Dan Bang Paci ini dari Kawanuang Manado ya. Tradisi, tradisi dari perkenalan keluarga Kawanuang Manado. Alhamdulillah dari Kota Tanjung Pinang, banyak sekali paduyuban adat budaya yang ada di kota. Dan kami informasikan juga bahwasannya untuk barisan pawai budaya dan juga mobil hias nantinya setelah melintas di panggung kehormatan akan finish di depan gedung daerah. Jadi kepada masyarakat nantinya untuk bisa berada di sepanjang jalan ini saja, tidak perlu untuk menumpuk di garis finish ya. Iya, karena perjalanan dari pawai budaya dan mobil hias cukup panjang, Bang Andi ya. Iya, setelah dari melintasi panggung kehormatan, nanti akan finish di depan gedung daerah Kepulauan Riau. Ya, jadi kita mohon kerjasama dari masyarakat Kota Tanjung Pinang yang menyaksikan pawai budaya dan mobil hias pada pagi hari ini untuk dapat memposisikan dirinya di tempat yang aman. Nanti mohon bantuan dari rekan-rekan Satpol PP. Dan untuk saat ini rombongan sudah hampir tiba di tenda kehormatan, diawali dengan marching band Korps Pramuka Gurindam dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kepulauan Riau. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, warga masyarakat Kota Tanjung Pinang yang kami hormati. Sesaat lagi akan melintas di hadapan kita semua barisan dan tunas Gurindam. Iya, dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kepulauan Riau. Diawali oleh Wali Kota Tanjung Pinang, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Baik, dan juga hadir ketua tim pengarah PKK Kabupaten Tanjung Pinang. Dan masing-masing menggunakan pakaian adat. Dan ini merupakan pertama ya, di Kota Tanjung Pinang seluruh kepala OPD menggunakan pakaian adat. Iya, tidak hanya kepala OPD, kita berdua juga memakai pakaian adat ya Bang Andi ya. Maksud jadi sama kayak Fahri ya, Aceh ya. Iya, Tuhaba Sukit Galu Tegur lah ya. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Dan terutama Ibu Wali Kota cantik ya, banget. Dari jam berapa subuh agaknya ya? Jam 3 subuh. Baik, tentunya pada hari ini Kepala OPD bersama pasangannya ya. Iya. Sama istri dan suami tercinta. Juga ada camat dan lurah ya. Juga memakai pakaian adat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara Pawai Budaya dan Mobil Hias sempena memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara diawali dengan laporan Komandan Pawai kepada Wali Kota Tanjung Pinang. Kita akan saksikan barisan Pawai Budaya dan Mobil Hias sempena memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut dengan meriah rombongan barisan Pawai Budaya Kota Tanjung Pinang. Ya, ini nampak ada Bu Camat, ada Pak Lurah, Ibu Lurah ya Bang Andi ya. Ada baju daya ya. Iya, ada yang pakai baju dari negeri seberang, negeri Tiongkok. Ini menandakan bahwa keragaman budaya dan suku bangsa ada di Kota Tanjung Pinang. Baik, dan alhamdulillah pelaksanaan Pawai Budaya juga membuka peluang bisnis dan juga perekonomian di Kota Tanjung Pinang untuk baju adat ya Pak ya. Betul. Selanjutnya ini ada warisan dari mana Bang Andi? Maksudnya dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta juga barisan dari kepolisian dan juga barisan Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Iya, ada yang tertinggal juga, mungkin baru siap make up. Pak Camat tertinggal. Pak Camat Tanjung Pinang Timur dari Pak Lurah Pinang Kencana.
Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama persembahan dari Marching Band Tunas Gerinda Garda Kepulauan Riau. Kami akan memberikan persembahan penampilan dari Marching Band Pop Pramuka Gerinda atau Keluarga Kepri. Oh my.
Dan sarana yang tak terpisahkan dalam mewujudkan keturunan dan keluarga yang saleh dan saleha dan berakhlak Qur'ani. Duduk di beranda balik berkelah Kepulauan Penyengat Silindra Sakti, apa tanda cinta Rasulullah, lantunkan selawat tiada henti. Kita beri tepuk tangan yang meriah dari Majelis Rasulullah Hubu Mustafa, Kota Tanjung Pinang. Terima kasih, kami silakan ke Majelis Kantor. Mereka disampaikan kepada masyarakat bahwasanya untuk barisan pawai budaya ini akan berakhir di depan gedung daerah. Mereka disilakan untuk dapat berada di sepanjang jalan ini. Dimanakan untuk barisan akan berakhir di depan gedung daerah Provinsi Kepri. Keluarga Kepri. Thank you.
Perindustrian Kota Tanjung Pinang. Kak Ria rupanya sangat berbeza ya. Berbeza. Luar biasa. Iya. Sila. Baik, berikutnya akan presentasi barisan BKMT Kota Tanjung Pinang yang juga turut berpartisipasi dalam pawai budaya sabana memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Baik, yang kami tasi barisan BKMT Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke depan.
selanjutnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Laskar Merah Putih. Ya, sudah berpartisipasi dalam Pawai Budaya Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Baik, Laskar Merah Putih, Pacap Kota Tanjung Pinang dengan misi mewujudkan Tanjung Pinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebudayaan masyarakat madani. Kami ucapkan untuk Laskar Merah Putih. Kami silakan dapat melanjutkan perjalanan hingga ke gedung daerah Provinsi Kepri. Merdeka! KPP Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang beserta seluruh pengurus
juga turut berpartisipasi Hulu Bawang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang. Baik, kami silakan untuk barisan Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau Kota Tanjung Pinang untuk dapat lanjutkan perjalanan hingga ke gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk klan Kota Tanjung Pinang. Organisasi berlatar belakang etnis Sunda yang tumbuh dan berkembang di Tanjung Pinang yang saat ini sudah memasuki usia 5 tahun. Paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang mempunyai 9 silih asih, silih asah, dan silih asuh. Silih asih dapat dimaknai sebagai saling mengasihi terhadap sesama. Silih asah mempunyai makna saling mencerdaskan antar manusia. Dan silih asuh mempunyai makna saling menjaga. Insya Allah, Paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang siap berkontribusi untuk melestarikan nilai-nilai budaya tradisional di Kota Tanjung Pinang. Paguyuban Pasundan, jaya, jaya, jaya. Banyak alat musik tradisional yang ada di tanah Minang.
Alat musik ini digunakan dengan memasangkan nada-nada tertentu seperti nada do dan mi, re dan fa, sol dan si. Alat musik ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyambut tamu istimewa atau tamu penting, kemudian digunakan untuk mengarah pengantin, mengiringi tarian, mengiringi silat, dan mengiringi nyanyian. Dan album pacik ini dimainkan oleh ibu-ibu KBS, Komunitas Basiba Sumatera Barat Kota Tanjung Pinang, yang dipimpin langsung oleh Ibu Gus Pendieri. Baik, terima kasih. Kami syukur di Komunitas Basiba Sumatera Barat. Kami silakan kita dapat melanjutkan perjalanan kembali hingga ke depan gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau. Baik, berikutnya akan melintasi panggung kehormatan, yaitu kerukunan keluarga Kawanua yang turut berpartisipasi dalam pawai budaya dan mobilnya sempena memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Baik, ini dia untuk kerukunan keluarga Kawanua. Iya, luar biasa ya. Ya, ini kawan-kawan dari Kawanua mana dulu ya. Untuk tradisi dari kerukunan keluarga Kawanua mana dulu. Dan hormat dari Kota Tanjung Pinang, banyak sekali paguyuban adat budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pada hari ini kami sekalian berpartisipasi dalam budaya dan juga mobil hias Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Ya, silahkan berfoto. Ya, nanti kalau nak foto dekat depan tangga aja ya. Nah, kasihan Bu Wali sama Pak Wakil turun naik. Kerukunan keluarga Kawanua, kita akan segera saksikan untuk IWKK, Ikatan Warga Keluarga Karibu. Ini dia Ikatan Warga Keluarga Karibu yang berdomisili di Kota Tanjung Pinang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pawai budaya Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Ya, luar biasa Bang Andi dari warga Karimun. Bapak Andi Malin. Ya. Terima kasih Bapak. Kami silakan Bapak. Bapak.
ikatan keluarga-keluarga dari Melaka menampilkan Sujun Datu. Kita bersama dulu dan
padat, takutnya rubuh. Jadi kami mohon izin kepada masyarakat yang ada di atas panggung di belakang, mohon dapat turun. Panggung sudah mulai goyang, ya. Takut rubuh aja panggung ini. Baik, selanjutnya akan melintas di hadapan kita Sino Barong Tri Manggolo dari Kelurahan Layu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, yang merupakan pimpinan Bapak Sugeng Riono. Baik, Sino Barong merupakan suatu kesenian rakyat yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kendal. Kesenian ini pertama kali dipopulerkan di Tanjung Pinang pada tahun 1984 sebagai generasi pertama. Sampai dengan saat ini Sino Barong yang berada di Tanjung Pinang sudah memasuki masa generasi keempat. Baik, Singa Barong, Singa Raksasa yang merupakan tokoh utama dalam kesenian barongan merupakan visualisasi dari semangat para seniman khususnya masyarakat Kendal. Para seniman terinspirasi oleh barongan dan ideologi Kendal Ami Joyo yang merupakan figur asli barongan Singa Barong. Dalam pengajian pementasannya, barongan memiliki istilah suara yang syarat akan perjuangan pada masa penjajahan. Barongan Metodeli merupakan gambaran sepasang mata singa barong yang dibuat dari kelereng berukuran besar dan berbahan dasar kaca. Barongan ini menyatakan bahwa semangat perjuangan anak bangsa mulai kampanye dalam melawan penjajah Belanda. Hal ini semakin jelas ketara apabila kita mendengar menurut dan sepatah di tengah-tengah mengatakan semangat para seniman dan waktu itu ingin sekali menembel kepala para pejabat Belanda dan kemanakan dan kepala kota. Tarian kebudayaan dalam masyarakat Melayu yang berasal dari Kepulauan Riau. Namun di era sekarang kesenian joget dangkung kurang diperkenalkan pada kalangan remaja atau kaum milenial karena di kalangan remaja lebih banyak pengedar budaya modern, salah satunya drumball. Makin maju aja. Untuk itu kami dari SMP Negeri 2 Tanjung Pinang mencoba mengkolaborasikan antara budaya tradisional dengan budaya modern yang menampilkan sebuah tarian joget. Sayap kiri, ya sayap kiri, mohon bantuannya Bang Satpol PP.
kita juga menjaga keselamatan warga masyarakat Kota Tanjung Pinang yang ada di lokasi pawai ini. Ya. Saya mohon izin, mohon berkenan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di panggung. Silakan untuk dapat turun. Mari kita lanjutkan penampilan Jogi Nangko dari SMP Negeri 2 Tanjung Pinang. Berikan jalan untuk peserta pawai. Mohon Bapak Ibu berikan jalan.